bola bola empat tu, bola empat baru bercakap. Ha, bola mana? Eh? Lawyer kita kita belum decide lagi sebab laporan daripada LA belum kita terima. Mungkin besok dia akan bentangkan kepada pihak kerajaan tentang laporan tentang kes ni lah. Jadi daripada situ baru kita boleh rangka apa tindakan-tindakan dan tindak apa usaha-usaha yang kena buat. Tapi kerajaan yakin menang. Menang tak menang tu itu bergantung pada mahkamah kan. Tapi kita rasa kita ada kes yang kukuh dalam isu ni sebab ada beberapa faktor-faktor. Tapi besoklah baru LA akan bentang secara rasmi lah kepada MB. Kita tengoklah macam mana. MB dah jumpa dengan PM baru ni beberapa minggu lepas. Tapi senyap dah tahu lah macam mana. Dahlah kita tarik sambil dia sambil pula. Tak payah lagi. Macam ibarat melepaskan hanya dia sepi. Itulah yang saya pada pandangan saya. Kalau betul-betul kerajaan ni concern dengan kebajikan orang asli, dia sepatutnya menyegerakan pembayaran royalty. Sebab antara sebab kita terpaksa tebang balak ni adalah kerana masalah hasil negeri yang terhad. Kalau kita dapat duit royalty tu seperti mana yang sepatutnya, kita mungkin boleh berhenti terus tebang balak ni, tak payah buat dah. Sebab macam royalty ni dalam 500 hingga 700 juta setahun. Hasil balak kita lebih kurang 100 juta, 120 saja setahun. Maknanya dengan royalty tu kita boleh cover. Jadi mungkin kita boleh stok terus pun balak akan tu. Sebab tu saya kata benda ni ada usul politik. Kalau dia bagi sungguh katalah 700 juta setahun, selesai masalah. Jadi orang asli pun tidak akan terganggu.